Karena perasaan dia lain ya. Assalamualaikum semua. Akhirnya kakak sampai juga. Okey, tonton sajalah video ini kerana kakak lagi penat, kakak nak tidur. Sekarang kakak sedang rebahan ni. Kakak buat rekod suara ni sambil rebahan. Okey, jadi kakak nak sambung tidur, you all tonton saja vlog perjalanan sehingga ke Bukit Tinggi ini ya. Alhamdulillah perjalanan lancar. Jalan di Sumatera Barat ini terbukti cantik guys, nyaman ya, tak ada lubang, tak ada rosak, jalannya cantik, aspalnya keras, keren. Tambah ya orang awak. Okey, nonton aja lah ya. Kakak tidur dulu ya. Dah. Lebih daripada 12 jam kami atas jalan tadi. Masya Allah, macam tak percaya kan. Tapi itulah, segala macam ubat kami telan, segala macam vitamin kami telan, segala jenis, tak ada segala jenis kan. Makanan itu yang berpada-pada saja kami telan. Alhamdulillah, okey. Selamat sampai. Soalnya udah terlalu lemas kan perjalanan jauh. Waalaikumsalam Bang Salim. Iya. Iya Bang Rizky, memang lagi sendak kesel berat, tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti kita rehat malam ini ya. Kita rehat malam ini, jadi insya Allah Firza besok bisa pulih lagi ya. Ini Kak Shima, nah itu dia guys. Oh, yang tanya-tanya Kak Shima mana, itu dia guys ya. Lagi makan sate guys. Sate Minang Bukit Tinggi. Apa bedanya sama sate Medan? Nah, perasaan dia lain ya. Ternyata guys, lebih enak di Medan. Sate itu juga paling sedap. Ini tangganya 8. 8/10. Ya, di Medan itu 10/10. Ketujuh. 8. Walaupun di Sumatera Barat, tapi yang di Medan itu 10. Gak bisa lupa guys ya, Kak Shima gak move on ya guys. Gak move on, sebab kerana terlalu enak. Kakak sudah merasa sate padang tingkat tinggi. Tiba-tiba pum, 8. Ada rasa-rasa hangitnya guys. Apa ini? Ya. Kayak apa kak? Ya apa? Hangit-hangit itu. Ada yang sudah apa? Mungkin ketika dia sedang dimasak, orangnya lagi sibuk di dapur di tempat lain, jadi dia lupa tutup api. Jadi ada rasa hangit. Rosong. Gosong. Gosong. Ada rasa gosong-gosongnya sikit. Tapan guys. Hmm.
No, Afrina, halo Sima. Halo. Halo Afrina. Mantap. Okay, let's go. Guys, bila kakak bermalam-malam ni ya. Ya. Kisahnya sudah ada sejadah built-in. Ya. Tak ada AC guys, kerana di sini dingin. Ada kamar mandi tapi harus naik tinggi sedikit. WC duduk terbaik. Ada shower terbaiklah. Tak ada heater ya, tak apalah, tak ada heater pun tak apalah. Ya, ada cermin ya. Kita bisa introspeksi diri. Ya. Urban View Hotels ya, guys. Nampak tak? Urban View Hotels. Okay. Seperti apakah pemandangannya? Kamu tak pasti ya pemandangan apa ini. Kelam aja. Mungkin esok siang bisa kakak bisa nampak jam gadang daripada sini, guys. Ya, jam gadang. Bentar. Kalian nampak itu? Itu puncaknya jam gadang, guys. Ya. Esok kita ke sana ya. Okey? Guys, kita sampai di sini pukul 9 malam. Waktu Malaysia pukul 10 malam, ya. Kita sebab ya Allah, sejuk. Sejuk, guys. Kakak tunjukkan ya puncak. Puncak kepala jam gadang tu di sini. Itu dia. Esok kami ke sana. Okey. Okey. Situ kakak rasa di situ gunung. Tapi dah tak nampak kan? Malam kan? Nak nampak macam tu. Di sana itu gunung, di situ gunung. Ya, ini keadaan di bawahnya begini. Begini. Di bawah hotel ni ada kafe guys. Kafenya keren. Masuk-masuk saja bau kofinya. Sedap sekali. Ya. Ini kalau kita bikin konten enak ni guys. Di sini di ruang berandanya ini. Ya. Enak ni guys. Okey, jom kita masuk lagi. Okey. Itu. Ya, ada cermin. Okey, itu saja. Itu saja, okay?